Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada di Pelayanan Bekasi Timur, mau review progres fisik struktur nih. Yang kemarin tanya, pakai kontraktor kok mahal sih mas? Pakai jasa arsitek itu mahal sih mas? Nah teman-teman itu akan harus paham dulu nih. Karena kalau udah menyemparkan tanggung jawab kepada orang, tentunya orang itu kan pasti akan memaksimalkan semua halnya ya. Jadi nggak sembarangan, makanya nggak bisa kita ngomongin masalah harga lagi. Kita sudah memegang atau menerima yang namanya amanah dari si owner ya, kita harus maksimalin dan kita jaga banget dari kualitas, spek sampai finishing dan lain sebagainya. Dari prosesnya aja kita udah bener-bener jaga, sampai finishingnya juga kita selalu komunikasi dengan owner. Dan yang paling penting setelah kita kerjakan selesai, bergaransi, karena kita pakai perusahaan ya, pakai nama PT, dan tentunya kita akan menjaga nama baik perusahaan kita. Nih lagi prosesnya nih, begisting pembesian pakai besi 10 full SNI, padahal konsep satu lantai satu lantai dengan konsep rumah tumbuh nih. Terus tripleknya pakai yang bagus, yang tebalnya 12. Jadi biar hasil ductnya bagus, dan di sini dia nggak si ownernya nggak mau pakai bondek, jadi wire meshnya double 2. Terus yang mau saya sampaikan tuh ini nih, hal-hal yang nantinya itu bakal dibuang nggak ada gunanya, tapi sangat penting dalam sebuah proses. Nih, ini kalau kita jalan di sini itu nggak bisa nih, bukan nggak bisa ya, rapet banget nih bambu-bambu ini. Harganya itu mulai dari 15.000 per batang sampai 25.000 tergantung ukurannya ya. Kalau yang ukuran gede-gede begini, yang jumbo-jumbo begini, itu bisa 25. Ada yang kalau terkemati itu 30.000 juga sih. Makanya tergantung juga nih, kalau memang volume pekerjaannya nggak banyak ya, kita nggak bisa ambil yang satu truk gitu biar harga murah. Ya resikonya kita ambil terdekat ya. Nih serapat ini loh. Oh. Serapat ini untuk menjaga biar bagian penopang di sini ketika lagi pengecoran itu benar-benar aman. Jadi kayak gini masih dibilang mahal. Bukan mahal ya, tapi ya teman-teman harus bisa mengukur, karena memang sih kenyataan itu pahit. Kalau kita sampaikan biaya, teman-teman banyak suka protes atau bingung ya, tapi yang jelas di sini kita penuh dengan tanggung jawab dan kita saling menjaga sih. Semoga hal ini bisa menginspirasi. Yang kalau mau tanya-tanya sih boleh banget, atau mau main ke kantor untuk sharing ya, kita welcome sekali. Thank you ya, semoga menginspirasi.